Fuso oren ya teman-teman, tronton terbalik ya, pintunya sampai terlipat. Ini keluar, wah panjang sekali dia, hampir tidak dapat ya. Terus hati-hati teman, woi. Oke teman-teman, kita melihat satu unit truk Fuso ya, tronton terbalik dengan bermuatan TBS sawit di daerah Asam Jawa ya. Ini akibat overload dan melintasi titik jalannya agak licin ya teman-teman, sehingga lari ke sebelah kiri dan masuk ke dalam paret ya. Jangan kuat abang motor ini. Fuso oren ya teman-teman, tronton terbalik ya, pintunya sampai terlipat. Nah ini sekarang motornya dikepok ya. Wih, kemacetan terjadi ya teman-teman di daerah simpang Asam Jawa Aik Batu akibat adanya jalur buka tutup akibat pembangunan semenisasi di daerah sini ya. Sore ini terlihat ramai sekali truk-truk berat, truk besar, bus, macet ya dari arah Kota Pinang menuju Sikampak, begitu juga dari Sikampak menuju Kota Pinang dan dari arah Asam Jawa menuju keluar ya. Jadi sore ini ya kemacetan. Ada juga truk tangki yang mau keluar itu dari dalam. Kita posisi teman-teman dari Sikampak ini ingin masuk ke dalam ya ke PT Asam Jawa. Kita terjebak macet di sini. Banyaknya pengguna jalan. Belum bisa kita ya mengambil jalur. Harus parkir dulu di sebelah kanan bahu jalan ini. Tangki ini tidak dapat menekong teman-teman ya, harus dikondisikan dulu, harus jalan. Ois, di sini ada truk oren ya masuk, di sana ada
ada tangki ya, tronton. Ya, macet semakin parah. Ya, ini jam ini harus mengalah dulu ya, teman. Agar bisa tangki tronton ini keluar. Wah, panjang sekali dia. Hampir tidak dapat ya. Terus hati-hati teman. Woi. Panjang sekali mobilnya. Terlihat juga di belakang ramai ya. Semeraut teman-teman. Gawat nih. Gawat keadaan ini ya. Belum terurai akibat tangki ini macet. Wah, dia harus meninggir. Wow, tipis sekali ya. Hati-hati teman, kita pun harus hati-hati tersenggol ini. Bus, di situ tidak ada yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Oke teman-teman, kita lihat, kita coba, sudah mulai terurai.